Nyame u ya i, nyame u ya i, mau nyame ala i ya i. Halo guys, gue Oki Jam. Hari ini kita bakal coba lagi bareng-bareng unik berfaedah terbaru. Waduh, buat kalian suka baru unik, kasih like dulu videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Oki Jam sekarang juga guys. Waduh, gue udah lama banget gak upload, hampir 2 bulan guys. Waduh, ini paling rekor gue paling lama gak upload 2 bulan. Jadi kemarin tuh gue gitu guys. Nah, jadi hari ini kita upload lagi guys. Semangat gue upload nih, kasih like dulu videonya. Oke, okay guys, bar pertama di sini gue punya Lucky Cat. Waduh, ini guys, katanya kabarnya bisa kalau ditaruh di toko, kalian jualan taruh di toko, ini bisa mendatangkan, memanggil orang datang ke toko kita guys. Nah sekarang gue mau nyobain kucing ini, apakah dia bisa mendatangkan views ke video gue ini guys. Jadi ini Lucky Cat guys, kucing keberuntungan yang versi mininya ya. Kalau bisa di toko-toko itu yang besar ya, warna gold gitu ya. Ini versi mininya dan bisa bergerak guys. Nah ini guys kucingnya nih tuh, wajah kucingnya lucu banget tuh, kalian bisa lihat tuh. Ini kucing apa guys? Kucing Persia, kucing Himalaya, kucing yatim piatu atau waduh ini dia nih, kucing. Nah ini, siapa yang suka kucing guys, kasih like dulu videonya, oke? Okay? Ini banyak nih, kesayangan Nabi Muhammad guys, kalian kasih like dulu. Nah ini nih, kucingnya bentuknya, ntar gue ganti picture profile gue jadi gambar kucing ini guys. Karena ini kucing keberuntungan. Nah ini kalian bisa lihat ya, sekelilingnya tuh. Waduh kucing putih, jadi bukan warna gold kayak di toko-toko guys. Ini warna gold dan ini bisa nyala, di bawahnya ada tombol on off nih kan. Kalian bisa ganti baterainya, ini baterai LR44. Sekarang kita coba nyalain guys, kayak mana pergerakan kucingnya. Nah ini guys, kucingnya guys, gerak tangannya tuh kayak manggil orang tuh kan gitu. Ajak sini, sini, sini pak, masuk pak, masuk pak. Nah ini beli, 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 beli. Lihat videonya pak. Nah ini guys kucingnya nih, manggil orang katanya guys. Bisa, nih bisa atau enggak nih, kalau kita putar ya. Kadang dia nyangkut-nyangkut gitu guys tuh. Berhenti, kadang berhenti, abis itu jalan lagi. Kadang kayak nyangkut-nyangkut gitu di dalamnya. Tapi ini unik banget kucingnya tuh, lihat. Beneran kayak yang gede gitu guys, kucing keberuntungan. Mudah-mudahan kucing ini bisa membawa views ke video-video gua nanti guys. Oke. Okay? Ini kucing bakal gua taruh di meja ini sekarang guys. Selamanya bakal gua taruh lagi nih di sini, nggak bakal kemana-mana dia. Dia mendatangkan views nanti. Oke okay lah ya. Yang suka kucing guys, kasih like di videonya. Oke. Okay? Mantap. Oke okay guys, barang selanjutnya di sini gua punya gantungan kunci burung hantu. Nah, gua suka barang-barang unik yang berbentuk burung guys. Nah, ini burung hantu ya. Jadi ini tuh buat gantungan kunci guys. Ini ada tempat gantungan kunci ya. Kalau kita ini uniknya, kalau kita tarik kuncinya, misalnya ada kunci di sini, tuh burung hantunya jadi tidur guys. Kalau kita pasang kuncinya, dia bangun. Kita cabut, dia mati. Jadi ada magnetnya gitu. Ini kalau gua taruh kunci mobil, tuh dia bangun guys. Dan ini kuat loh. Tuh guys. Jadi kalau kita pulang dari jalan-jalan, kita taruh kuncinya langsung di sini guys. Jadi kita di rumah burungnya bangun guys. Begitu kita pergi burungnya tidur. Tuh, mantep. Jadi di belakang ini kita bisa gantungin ke dinding pakai paku atau kalian tempel pakai double tip bisa. Nah, ini langsung gantung kuncinya di burung hantu ini guys. Dan burung hantunya bangun, kita pergi, burung hantunya tidur. Mantep gila. Gimana guys menurut kalian gantungan kunci model burung hantu? Menurut gua ini unik banget ya. Kalian ini buat gantungan kunci taruh di dinding daripada gantung-gantung biasa nggak ada modelnya guys, mending ini aja. Murah harganya 15 ribuan aja. Kalian mau beli langsung cek aja link pembelian di deskripsi di bawah. Oke, okay? Mantep. Oke okay guys, barang selanjutnya di sini gue punya fidget toys. Nah ini guys, fidget toys ini kalian kalau lagi stres, lagi sedih, lagi merenung, nah ini mainin aja alat yang namanya fidget toys. Katanya bisa mengurangi stres. Cara mainnya itu, ini agak ngelek otak gue mikirnya gimana. Jadi ada dua ring gitu ya, dia saling ngilang gitu. Tuh, kalau kita putar ke sini, dia ngelewatin yang lainnya guys. Dan sini ada kayak rantai gitu ya, potongan rantai gitu. Tuh, kalau diputer kayak gini-gini aja guys, dia nggak bisa lepas tuh. Main, gua otak gua ngelek gimana ini bisa muter ya tuh. Kalian bisa lihat tuh. Ya pokoknya buat mengisi waktu luang kita guys, yang lagi stres nggak ada kerjaan, bingung gini-gini aja. Oke, jadi itu dia fidget toys, alat pengurang stres. Yang pernah stres, kasih like dulu videonya, oke? Okay? Oke, barang selanjutnya di sini punya fidget spinner unik. Nah, ini masih fidget toys guys, alat buat mengurangi stres. Jadi guys, fidget spinner ini tuh pernah ngetrend di Indonesia tahun 2017-2018 guys, sampai ada turnamennya. Waduh, gue pernah punya dulu, sempat trending juga videonya itu 11 menit mutar guys. Ini bentuknya bentuk Pac-Man ya, terus yang ini Among Us guys. Nah, ini ada ilusinya guys, kalau kita putar gini aja dia nggak ada nampak guys, itu nggak ada kelihatan ilusinya. Tapi kalau kita putar pakai handphone di luar rumah ya siang hari, nah gini guys, nanti ilusinya tuh kayak gini, kalian bisa lihat di handphone kalian ya. Gua putar ya, 1, 2, 3, tuh dia gitu. Nanti jalan kelihatan Among Us-nya jalannya pelan guys. Tuh pelan tuh. Waduh mundur lagi deh.
set maju pelan tuh kelihatan ilusinya guys tuh. Nah jadi gitu kalau kalian pakai handphone kalian di luar rumah siang-siang. Kalau yang Pac-Man ini kita lihat ilusinya gimana. Waduh, mundur, mundur cepat, set dia maju lagi, maju pelan, mundur lagi guys. Waduh tuh dia kelihatan pelan Pac-Man nih guys, tapi muter arah lagi tuh, mantep gila, ada ilusinya spinner. Jadi kemarin gue ada beli yang Naruto guys, Naruto, tapi hilang tak kemana, dimainin anak tetangga gue nggak balik-balik guys. Buat kalian yang pernah main fidget spinner, kasih like dulu videonya, oke? Okay? Oke guys, barang selanjutnya di sini gue punya alat pompa buat nyiram tanaman. Nah ini bentuknya mana guys, nggak ada botolnya, kita nyediain botol sendiri. Nah kalian butuh botol yang kayak gini guys, botol standar aja, botol Coca-Cola bisa guys, atau segala macam. Pokoknya tutupnya, kepalanya ini standar lah, pokoknya yang biasa ya ukurannya. Jadi buat kalian yang suka nyiram tanaman atau mengerondap bunuh rumput, nah ini bisa pakai yang ini guys, nggak perlu beli-beli yang mahal-mahal guys, ini aja murah guys. Jadi kita dapat selangnya nih, nanti kita masukin ke dalam botol ya. Gua masukin dulu selangnya ya. Jadi buat kalian yang suka-suka nyiram-nyiram tanaman sore-sore, apalagi gua nih guys, kalau udah tua kayak gini biasanya nggak ada kerjaan nyiram tanaman sore-sore biasanya guys. Siapa guys yang orang tuanya suka nyiram tanaman sore-sore di rumah, kasih like di videonya, oke? Suruh beli alat ini guys, nih kita pompa langsung guys buat ngisi angin di dalam botol ini. Jadi botolnya nanti keras, angin dari kita pompa ini dia ngedorong air itu keluar nanti. Gua saranin pakai botol yang gede guys, kayak botol Coca-Cola 1,5 liter itu dia anginnya banyak, jadi lebih lama. Nah ini kita kalau udah ke pompa kayak gini, ini botolnya udah keras guys. Waduh ini keras banget dah. Jadi kalau kita mau pompa langsung tekan tombol yang hijau ini guys tuh. Ya. Wow. Waduh muncrat sih. Nih guys kita cobain siram tanaman ini ya. Tuh. Tuh bisa guys. Ini airnya sebentar aja keluar karena botolnya kecil. Kalau pakai botol gede pasti lama guys tuh. Jadi airnya keluar tuh bisa diatur guys. Mau yang muncratnya lurus, bisa nyebar bisa juga. Ini nyebar nih. Tuh. Tuh basah semuanya guys. Oke guys, gimana menurut kalian alat ini berguna atau enggak? Menurut gue ini berguna. Jadi kalian harus kasih like videonya, oke? Okay? Oke guys, barang terakhir di sini gue punya kaos kaki unik. Nah, ini bonus barang guys, barang bonus. Nah, jadi biasanya kalau gue nge-review cuma 4 sampai 5 barang, hari ini 6 barang gitu guys. Bonus 1 barang buat kalian. Gue lagi berbaik hati. Waduh, kasih like dulu videonya, oke? Okay? Jadi ini tuh kaos kaki unik guys. Tuh, kalian bisa lihat kaos kaki bentuknya. Ini yang paling unik guys. Ini bentuknya itu kayak kulit apa namanya daging manusia guys tuh. Jadi kalau kita pakai nanti ada ilusinya. Nah kalau yang ini guys, ini ilusinya itu kayak kalian pakai sepatu guys. Padahal nggak pakai sepatu, cuma pakai kaos kaki. Terus yang ini kayak ini tengkorak guys, X-ray gitu. Jadi kalau malam-malam kalian pakai ini tempat gelap, ini kayak tengkorak kakinya guys. Jadi bisa buat ngeprank juga. Langsung kita cobain dulu dah, yang ini dulu dah. Nih guys, segini doang panjangnya. Gue kira bisa untuk orang dewasa, ternyata nggak bisa guys tuh. Tapi nggak apa-apa dah, kita cobain satu-satu ya. Kalian bisa lihat nanti ilusinya. Nah ini guys, kaos kaki tengkorak. Waduh, jadi kalian kalau pakai ini itu kayak tengkorak jalan guys. Kakinya itu nampak tulangnya tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi bisa buat ngeprank orang malam-malam guys. Waduh. Nah kalau yang ini kaos kaki kedua guys, ini modelnya kayak sepatu Vans gitu ya. Jadi ini beneran mirip kayak pakai sepatu, padahal kita nggak pakai sepatu guys. Tapi oke lah guys, ini ilusinya lumayan keren yang ini, gue suka nih. Nah ini yang terakhir guys, ini yang paling serem bentuknya, karena kayak daging kaki kita itu kelihatan isinya guys, dagingnya, otot-ototnya itu semua kelihatan guys, sampai tulang-tulang putih sumsumnya kelihatan semua di situ. Ini ilusi bikin serem guys. Jadi kalau kalian pakai ini jalan-jalan ke mall, waduh ini bikin orang lari guys. Oke guys, gimana menurut kalian kaos kaki unik ini? Unik atau enggak? Menurut gue ini unik banget, bisa buat ngeprank juga. Mana guys favorit kalian? Yang sepatu, yang tengkorak, atau yang berbentuk daging ini guys? Kalau menurut gue yang paling keren itu yang daging ini. Waduh, gue paling favorit ini. Ini bakal gue pakai ntar dah kemana-mana gitu, ke mall atau kemana. Yang punya kaos kaki di rumah guys, kasih like dulu videonya, oke? Okay? Oke guys, cukup sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like videonya. Yang belum subscribe, subscribe channel Okijam sekarang juga guys. Barang mana menurut kalian paling unik, paling keren? Kalian tulis di komen. Ini atau ini kalian tulis aja di komen, oke? Okay? Gue Okijam and I'll see you in the next video.